banyak ya gedung tua itu. Kelurahan Setianagara. Ini Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya. Sore-sore jalan-jalan di Tasikmalaya. Aduh. Ada bus pariwisata Putra Dewantara. Oke teman-teman, assalamualaikum. Saat ini saya berada di arah menuju Manon Jaya dari perempatan Lanud. Ini arah menuju ke Manon Jaya. Jalan apa ya, lupa lagi. Ini sekitar jam 4:30 sore hari Kamis tanggal 22 kalau nggak salah ya. Nih nggak tahu kemana nih, ikuti aja ya. Oke, ternyata kita akan ke sebelah kiri komplek TRI. Oke, ke sini. Ini ada rel. Cerah-cerah. Itu Ciberem ya? Jual teh kolam. Jual kolam subur di sini. Aduh, iya. Subur ka dieu mah. Ini Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya. Ayah sawah. Iya, tembusnya ke mana? Purbarat. Ini lo bawa balong di dia mah. Ya Allah, santri. Itu mau ke pesantren. Atau kalian di dia? Oh. Duka. SMP. Makam. Ya, gedung tua itu.
Kelurahan Setia Nagara. Sukun, ih mantap. Beras kadiu. Oh iya kacirahong. Kemana? Purbaratu. Ih the clock. Ayah jimbitin. Iya nya kabungkur masa kadinya. Ayeuna tara. Purbaratu. Kampung Cikareo, Kelurahan Purbaratu. Jalan Purbaratu. Ini tembusnya ke jalan baru, jalan Lingkar Utara. Jalan Purbaratu, Kelurahan Sukamenak.
suka menak. Ari daerah anu ka Sasak Gantung suka menak ka mana? Oh. Hadiahnya jalana? Di Jalan Baru Kar Utara Tasikmalaya, Kecamatan Purbaratu. Iya. Jembatan Ciloseh. Sore-sore jalan-jalan di Tasikmalaya. Aduh. Gak teh ani atau lain? Kan jualan pinggir jalan. Ani. Minyak buat es. Tas faranen, ey. Tuh tas faranen. Oh. Ada bus pariwisata Putra Dewantara. Kita udah sampai di ujung jalan baru, Jalan Lingkar Utara. Tembusnya di seperti biasa ya, pasti udah pada tahu di daerah Karangresik. Untuk yang ke arah kiri ini ke arah Simpang 5, dan kita ambil ke arah kanan nih dari arah Ciamis. Karena Karangresik ini adalah perbatasan Tasikmalaya dengan Ciamis. Wow, ada yang bawa durian, mantap.